Santi Herani, guru bidang studi MIPA. Saya juga akan mau memberikan sedikit komentar tentang video pembelajaran yang sudah dibuat oleh Bapak Arif, yaitu tentang materi fungsi logaritma. Ya. Setelah saya lihat, itu mulai dari awal sampai akhir video pembelajarannya, di mana yang ini adalah siklus lanjutan dari yang kemarin, siklus kedua, di mana pembukanya sudah terlihat adanya, sudah ada perubahan dari kemarin, itu sudah adanya mengemukakan tentang KI1 dan KI2, ya, yaitu dengan adanya berdoa, kemudian sudah melihat ada KI sosialnya, yaitu dengan memperhatikan kebersihan dari kelas, jadi sudah menginginkan sosialnya. Kemudian juga sudah terlihat dari awal pembelajarannya, yaitu sudah menyajikan materi prasyarat untuk masuk ke materi fungsi logaritma. Kemudian juga pada saat pembentukan kelompok untuk pembelajarannya masuk ke materi inti, itu sudah membuat kelompok secara demokratis, yaitu dengan membuat secara acak dengan cara berhitung, ya, kemudian berhitung sebanyak jumlah kelompok yang akan dibuat. Jadi diharapkan dengan cara seperti itu, dalam satu kelompok sudah terdapat siswa yang beragam tingkat kemampuannya. Kemudian mungkin ada sedikit yang perlu ditambahkan di sini, yaitu pada saat pengambilan gambar itu kurang terlihat jelas, mungkin karena pencahayaan ya yang kurang bagus. Jadi mungkin sarannya untuk siklus selanjutnya, mungkin sebelum dimulai untuk pengambilan gambar, mungkin dilihat dulu spotnya yang bagus, pencahayaan, dan supaya dapat gambar yang lebih terang dan jelas, sehingga untuk menilainya juga kita lebih mudah, gitu ya. Kemudian juga karena pencahayaan tadi yang kurang bagus, maka sintaknya agak kurang terlihat ya untuk kita lihat. Kemudian juga pengambilan gambar juga harus pada saat misalnya Pak Arif melakukan misalnya di penilaian, misalnya itu misalnya ada skor siswa yang muncul, mungkin nanti lebih disut ke bagian yang layar. Nah, mungkin itu sehingga kita bisa melihat tentang pembelajarannya yang menggunakan abad 21, yaitu dengan menggunakan siswa masuk ke web ya secara melalui HP masing-masing, yaitu secara kelompok tadi Pak Arif yang melakukan. Nah, kemudian hasil evaluasinya itu adalah dapat nilai per kelompok ya. Nah, itu dilaksanakan pada saat uji pemahaman terakhir. Nah, kemudian juga di akhir pembelajaran saya sudah melihat bahwa Pak Arif sudah memberikan tugas yang untuk di rumah ya, untuk memperdalam pemahaman siswa, itu sudah memberikan PR untuk siswa. Nah, juga tadi mungkin ada yang kelupaan, tadi juga sudah menyajikan tentang KD dan tujuan ya, yang mungkin itu komentar yang dapat saya atau masukan yang dapat saya berikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.